Alhamdulillah panen pisang ini, guys. Pisang raja. Ini baru saya tebang dua. Ini saya mau tebang ini lagi nih. Sudah tua, itu ada. Ini pisang raja semua. Ini saya mau tebang. Ini proses tebangnya ini caranya seperti ini. Jadi apa ya? Jangan langsung dipotong semua ini. Jadi robohkan dulu. Nah, setelah roboh seperti ini nih, potong pisangnya. Ya, ini tidak rusak. Jadi seperti ini baru dipotong. Ini cara mudah nebang pisang ini. Ini cara aman, ini tidak rusak. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini seperti ini baru kita tumbangkan semua. Ya, sip. Ini baru tebang dari bawah. Ini seperti ini biar nanti anaknya ini sudah mulai beranak. Ini sudah tinggi. Ini dipotongin aja yang sudah agak kering. Ini dirobohkan. Ini dibuang sekalian. Jadi kalau seperti ini nih, nanti anaknya subur lagi. Anakannya ini sudah aman. Ini tumbuhnya tinggi lagi, itu ada lagi. Ini pisang raja semua. Alhamdulillah ini. Jadi nggak rusak ya, teman-teman ini. Seperti ini. Pisangnya aman. Nah, tuh mulus ya, nggak ada yang luka. Nah, di situ ada lagi ya. Ini pisang raja semua ini. Tuh ada di atas ada. Itu pisang raja ini semua, termasuk di atas. Sebelahnya itu, kalau sebelah itu pisang kepok. Ini tanaman baru ini, pisang raja juga ini. Tanaman baru ini. Ini untuk tahun depan baru panen. Nah, yang kebun sebelah itu 1 hektar insya Allah. Itu saya baru nanam 100 lebih. Belum saya lanjutkan lagi karena itu prosesnya tumbang sari. Ini juga nanti saya bikin tumbang sari lagi. Ya, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.